Satu pasien positif terpapar COVID-19 meninggal saat masih menjalani perawatan intensif di ruang-ruang ICU COVID dari tim medis RSUD Andi Makassau pada hari Minggu. Pasien berinisial B, berusia 22 tahun, sempat menjalani perawatan beberapa hari bahkan sempat melakukan cuci darah pada Sabtu siang, pekan lalu. Namun pada malam harinya kondisi pasien memburuk. Direktur RSUD Andi Makassau, Reni Anggraeni Sari mengemukakan, pihaknya telah berusaha maksimal agar dapat menyelamatkan nyawa pasien, namun gejala yang ditimbulkan oleh penularan COVID-19 ini terbilang berat, terlebih lagi pasien memiliki komorbid diabetik yang tidak terkontrol. Reni kembali berharap dan menekankan, dua kasus pasien COVID-19 yang sempat dirawat di RSUD Andi Makassau ini dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi.